Okay guys, welcome to my channel. Balik ke luar gamers bujin. Kita sudah mau coba kita. Okay, lagi sejadi hari ini aku bareng si Rio nih guys. Oke. Okay? Oke. Okay. Kayaknya dia udah mulai bersemi-semi lagi gitu. Kemarin kan agak galau-galau dikit ya. Iya. Gara-gara diselingkuhin. Diselingkuhin. Gimana yuk sekarang, udah sehat yuk? Sehat. Aman ya? Alhamdulillah. Udah coba terima ya? Terima, udah. Harusnya terima dong. Kamu udah sering nih digituin tuh. Iya. Tapi kamu rasa sangat trauma gak ya untuk pacaran lagi? Iya sih. Trauma. Iya. Trauma. Cuman tetap lah yuk, kau jangan karena masalah-masalah yang kemarin. Kau bawa-bawa ke yang lain gitu. Iya. Paham gak sih kalian? Paham. Yang mana cukup dari pelajaran, jangan berlarut-larut gitu loh. Intinya kau orang baik yuk, kau orang baik, kau enggak aneh-aneh gitu loh kan. Cuman ya pasangan kamu aja yang kurang tepat ya, oke? Okay? Yes. Oke. Okay. Guys, BTW hari ini ada info yang lumayan. Tiba-tiba si Rio ngasih tau ke aku kalau si Tika ngubungin si Rio lagi guys ya. Ini Tika ini mantan Rio yang paling kalian suka lah guys. Aku gak tahu nih kenapa nih. Coba komen di bawah alasannya kalian suka banget sama Tika dan sampai sering banget nyuruh si Rio balik lagi sama Tika. Komen di bawah. Kira-kira mereka ini suka sama Tika kenapa ya? Nggak tahu aku juga. Tapi Tika udah berkali-kali minta maaf sama kamu ya Yo. Iya. Tika yang paling sering banget minta maaf dan cemburu ketika Rio pacaran lagi gitu loh. Oke, dan sekarang tiba-tiba si Tika ngubungin lagi. Kira-kira dia mau ngapain tuh? Nggak tahu aku. Nggak tahu ya? Iya. Kalau sendekan kau disikin balikin tuh, kau mau yuk? Ya Rio pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu ya. Iya. Karena kan kondisi kau lagi nggak ini lah yuk. Iya. Cuman si Tika tuh orang baik, mungkin dia kemarin lagi hilaf lah yuk. Hilaf. Dia orang masih aku lupa yuk. Tika itu orang Jambi. Bukan Jakarta ya? Bukan. Jakarta siapa? Jakarta itu siapa ya? Mantanmu juga kan yuk? Iya. Siapa yuk? Ayu kayaknya. Ayu? Iya. Mantan kau banyak kali yuk. Luar kota semua cuman guys ya. Oke, jadi ini si Tika ngechat lagi guys. Ternyata guys ya, Tika baca lagi coba aku klik dulu ya. Nih, dia nanya ngechat kamu lagi yuk. Rio, iya. Rio, Rio gitu. Kira-kira Tika mau ngapain yuk? Mau jalan kamu balikan lagi kayak apa gimana yuk? Nggak tahu nih. Nggak dibales. Ya, kita padahal udah ngerit nih, cuman pengen balas, cuman dikontenin dulu guys ya, siapa tahu ada momen yang unik gitu. Iya. Siapa tahu kamu sama Tika bisa balikan gitu. Bisa lah yuk. Bisa lah. Oh kau, ngomong gini? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu ya, oke lah guys. Kita dengerin aja si Tika ini ngapa. Kita bahas chat aja dulu yuk, apa nih yuk? Apa ya? Iya Tika ada apa gitu. Iya Tika ada apa gitu ya yuk. Oke. Oke lah nih ya. Aku pun deg-degan yuk. Sama kak. Guys, setuju gak sih guys? Kalian setujunya si Rio balikan sama Tika atau si Rio cari pacar lagi yang rumahnya di sini ataupun yang bisa dibawa ke sini guys? Coba kalian komen sekarang juga. Atau aku cariin dia di Ome TV guys ya. Kalian komen deh. Rio, kamu apa kabar? Gidi, bisa lah deh kau yuk. Kabar kau apa yuk? Gak jawab ini yuk. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke lah nih. Baik, nah, udah nih yuk. Oke lah nih guys, kita tunggu nih ya. Atau kalian lebih suka kalau Rio aku yang jodohin guys ya. Aku yang cariin pacarnya. Kau mau yang mana yuk? Kau pilih yuk. Sama kan komen guys ya. Menurutkan apa yang cocok untuk Rio ya. Komen sekarang, nanti kita ikutin request dari kalian terbaik guys ya. Yes. Kamu lagi apa? Kok dia nanya gitu yuk? Ada apa kayaknya yuk? Ada apa ini? Lagi apa kau yuk? Coba yuk. Duduk. Nggak lagi mikirin dia yuk? Enggak. Enggak ya? Biar dia baper dikit gitu ya maksudnya. Oh. Gak usah lah ya, jangan bikin orang baper ya. Lagi duduk aja dia. Lagi duduk Tika gitu ya. Nanti kalau kita kasih perhatian dia baper yuk. Iya. Kalau dia baper kau yang jahat kali berarti kan. Biar orang jahat sama kamu tapi kamu jangan jahat sama orang yuk. Yes. Oke, okay? Tos. Okay. Jadi kau masih trauma gak nih untuk pacaran lagi? Masih sih. Masih? Iya. Kau masih membuka hati kau ya? Iya. Masih cocok ya? Oke okay, iya. Lah guys ya. Oke, okay, kita tinggal tunggu aja sih Tika balas nih. Lagi mengetik dia. Malam-malam gini hampir jam 10 ngapain dia, mau ngapain gitu loh. Apa dia mau ngajakin balikan lagi deh yuk? Atau gak dia tahu. Mau ngajakin kau bye one yuk? Gas lah. Oke okay, dia bahas nih yuk. Kamu gak mau nanya kabar aku, hee. Kok jadi dia yang minta tanya kabarnya yuk? Iya. Tapi gak apa-apa lah yuk, biar kau baik-baik aja gitu kan. Walaupun kau gak balikan lagi, tapi kau berhubung baik gitu ya, oke? Okay? Oke okay. Nih, hee, iya apa kabar kamu Tika gitu ya? Iya. Hee, iya apa kabar kamu Tika? Kira-kira dia udah balik pacaran belum yuk? Gak tahu sih, belum. Yang kemarin kira-kira putus apa belum yuk? Kemarin udah putus sudah sempet ya? Udah putus. Makanya yang mau cari balikin kamu iya, ya? Iya, udah putus. Atau sekarang guys ya, dia udah balik pacaran lagi apa belum? Jadi kalau terakhir hubung kontak-kontakan kapan yuk? Udah lama. Udah lama, udah bulan-bulanan iya. Udah? Udah bulanan ya? Hei, baik Rio. Kita chat apa nih kira-kira yuk? Kamu kenapa Tika tiba-tiba chat? Oke lah nih, coba kita chat ya. Kamu kenapa Tika tiba-tiba chat aku? Gitu ya yuk, bener ya? Iya.
Bener. Dia mau nanya, Rio, aku boleh nanya enggak? Enggak. Nanya apa boleh. Tika ya gitu ya? Iya. Boleh nanya apa ya Tika gitu ya? Iya. Kira-kira Tika mau nanya apa ya? Jangan-jangan dia mau nanya mantan kau suci yo. Iya. Dan dia mau jangan kau balikan dan kalian mau menikah gitu. Mendalah. Kamu enggak ya menikah kecil-kecil lo? Enggak lah. Enggak mau. Ya? Kayak gini guys, nanti kalau Rio nikah waktu masih kecil nih guys. Oke, okay, kayak gitulah guys gambarnya. Kalau Rio nikah waktu masih bocil kayak gini. Guys. Rio, aku dengar kamu disakiti sama Suci ya. Apa jawabnya Rio? Iya. Apa tanya dulu yuk. Kamu tahu dari mana? Oh iya ya benar. Oke okay, ya. Emang kamu tahu dari mana? Kita tanya dulu nih. Dia tahu dari mana sebenarnya? Okay. Dari YouTube kah? Atau dia sebenarnya merhatiin kamu? Tahu kan kita nggak tahu nih. Atau dari Eja kah yuk? Juga ya, Eja. Eja kan punya WA mantan-mantanmu yuk? Iya. Wah, jangan-jangan dia selingkuh mantan-mantanmu yuk. Enggak lah, dia kan udah punya si Kew. Oke lah nih, kita tinggal tunggu nih balasan Tika-nya apa nih. Oke, ini si Tika lagi mengetik guys ya. Mengetik. Ada deh gitu yuk. Ada deh. Siapa yang stok kira-kira gitu? Gak tau, YouTube kalau YouTube mungkin ya, menurutmu iya. Ya. Oke lah nih. Jadi kita jujur ya. Iya, jujur. Aku boleh telepon kamu gak Rio? Boleh Rio? Boleh aja sih. Boleh ya? Iya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aku diem nih guys, aku denger aja guys. Jadi kami congnya nih. Oke lah nih. Boleh Tika. Kita tunggu guys ya. Kira-kira Tika mau nelfon mau ngapain nih? Menurutmu mau ngapain nih? Gak tahu aku. Apa jangan-jangan dia mau ajakin Siti Suci by one lagi yuk? Bisa jadi. Kan si Tika pernah ngajakin Suci by one ya? Iya. Oke nih guys, kita tetap tunggu aja nih balasan Tika nih ya. Kira-kira dia mau ngomongin apa sih sebenarnya. Kalian yang tahu komen sekarang juga dan subscribe guys, bantu kita menuju 3 juta subscriber di tahun ini guys. Walaupun tahun ini tahun galau nya Rio, tahun depan kita 3 juta terus tambah Rio jadi bahagia ya. Bisa lah ya. Bisa lah. Ini apa kau yuk? Sebab kunci nih tadi. Tadi nggak angkat guys, si Tika nih telepon guys. Oke, kita tunggu nih. Halo Tika, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rio. Rio, apa kabar? Alhamdulillah baik Tika. Udah makan belum? Udah kok tadi. Rio, itu emang benar ya kamu disakitin sama Suci? Iya sih, lebih tepatnya diselingkuhin Tika. Semangat ya Rio. Iya Tika, makasih. Aku yakin nanti pasti bakal dapat yang lebih baik daripada Suci. Iya Tika, doain aja ya. Kalau kamu apa kabar Tika? Alhamdulillah baik ya. Oh, bagus deh. Kamu udah punya pacar belum? Untuk sekarang sih belum mau pacaran ya. Kenapa Tika? Takut ntar nyakitin lagi kayak waktu aku nyakitin Rio. Oh, jadi kamu trauma gara-gara nyakitin aku? Iya, gitu. Berarti kamu terakhir pacaran sama si inisial B itu ya? Iya ya, terakhir sama dia. Dan itu aku gak pacaran lagi. Oh, yaudah Tika, kamu lagi ngapain? Lagi duduk-duduk aja. Oh iya ya, aku mau nanya. Nanya apa Tika? Kamu sama si Suci itu udah berapa bulan? Mau jalan 2 bulan. Lama juga ya. Iya Tika. Kok bisa sih si Sucinya jahat ke kamu? Ya bisa, mungkin dia hilap kayak kemarin kamu itu. Aku minta maaf ya Rio. Iya Tika, gak apa-apa. Aku sampai sekarang masih ngerasa bersalah Rio. Makanya aku gak mau pacaran dulu. Iya Tika, aku udah maafin kamu kok. Dari pas itu malah. Aku juga udah gak berharap lagi kok Rio sama kamu buat balikan lagi. Aku maunya kita jadi teman aja. Bisa main bareng, ngobrol bareng. Iya Tika, aku juga maunya kayak gitu, baik-baik aja, nggak musuhan gitu. Karena kan kita pas baru kenal kan baik-baikan aja. Masa pas udah putus malah saling musuh-musuhan. Iya Rio, aku juga maunya kayak dulu lagi, baik-baik aja, tapi nggak ada status. Kita temenan aja gitu. Yes. Ya udah Tika, nggak apa-apa. Aku justru lebih suka kayak gitu. Ya udah kalau gitu yuk. Iya Tika, kita saling kasih semangat aja ya Tika. Saling kasih support juga. Iya Rio, semangat ya buat kamu. Iya Tika, makasih. Semangat juga untuk kamu ya.
Iya, yuk, makasih. Sama-sama, Tika. Halo, Tika. Halo, iya. Ini aku kan kakaknya Rio, ini aku Karian. Oh, iya, Kak, apa kabar, Kak? Baik, nih, kau kabar gimana, nih? Alhamdulillah, baik, Kak. Baik, ya. Kau belum pacaran lagi, kau, ya? Aduh, belum. Oke, karena kamu ngerasa bersalah kemarin ya? Iya, Kak, aku ngerasa bersalah banget sama Rio. Padahal Rio udah biasa aja ya, yuk. Iya. Udah maafin kesalahan kamu, udahlah. Kamu kalau emang mau buka hati lagi gitu loh. Asal buka hatinya sama orang yang tepat, ya gak sih, yuk? Iyalah. Nanti kau kecewa takutnya. Iya, Kak, tapi kalau untuk sekarang nggak dulu deh. Nggak dulu ya? Oke, itu pasti kamu lah. Jadi kalian temenan aja nih, aku suka kali nih dengar kalian udah baik-baikan gini nih. Walaupun kalian nggak balikan pacaran lagi, setidaknya kalian balikan jadi teman lah ya. Teman. Awal dulu kan kalian saling kenal gara-gara temenan kan? Iya. Belum pacaran kan? Belum. Nah, yaudah. Jadi aku udah seneng nih kalian baik-baik aja nih ya. Iya, Kak. Oh iya, Tika. BTW, kamu kapan nih kira-kira kesini nih main bareng sama kita nih sini ya? Ayo. Iya. Oh iya, udah nanti aku kesana. Tapi boleh kan, Kak, aku main sama Rio? Boleh dong. Boleh lah. Yes. Kalau kesitunya nunggu liburan aja kayaknya. Nunggu liburan? Iya, nunggu liburan. Soalnya kalau nggak liburan nggak bisa pergi, nggak bisa main. Nggak bisa main? Kan masih lama liburan, ayo. Iya. Masih lama banget tapi. Ya, sekalian ngumpulin uang kan buat jalan-jalan. Oke lah, ngapa ya? Kita tunggu ya, yuk. Iya. Kita tunggu ya. Iya, Kak. Kan kemarin kan si Rio udah pernah sana tuh walaupun gak jadi ketemu karena kamunya malah sama cowok ya, yuk. Iya. Sekarang gantian kamu di sini nih. Kali ini Rio gak sama cewek karena kan kalian temenan aja nih. Iya, Kak. Itu kan juga masalah lo. Tapi kalau misalnya Rio nanti di sini lagi, aku gak bakal ketemu cowok lagi kok, Kak. Aku bakal temuin Rio. Iya, kan kalian udah temenan bukan pacaran lagi kan? Iya. Oh, yaudah. Jadi kita yang sana apa kamu sini nih? Kalau aku yang kesana nunggu liburan, tapi kalau misalnya Rio pengen cepet-cepet ketemu aku, ya kakak sama Rionya aja yang ke Jambi. Gimana yuk? Kamu mau yang ke Jambi apa? Kalau kita tunggu sini aja yuk. Kayaknya kita tunggu sini aja gak sih yuk? Tunggu aja. Kan kita pernah kesana, cuma gak pernah ketemu kan? Iya. Kan gantian. Gantian dong. Cuma kita gak, tapi kita gak akan balas dendam ya yuk? Iya. Kita gak akan nemuin kamu, kalau tenang aja, jangan takut kamu. Iya, Kak. Ya udah, Kak. Udah dulu ya, Kak. Soalnya udah malam. Besok kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sekalian kita main Free Fire bareng. Oke, siap. Aman ya yuk? Aman. Yaudah, kalau gitu kalau tidur udah malam nih ya yuk. Oke. Oke. Good night. Good night tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lagi saya jadi hari ini poinnya ada yang baikan nih guys ya. Baikan bukan balikan ya. Iya, baikan guys ya. Baikan. Baikan tuh lebih ke apa ya? Hubungannya baik-baik aja guys ya, cuman bukan hubungan pacaran, tapi hubungan pertemanan nih. Apa yuk? Karena kan kamu awal kenalan kan baik-baik aja kan sama dia. Jadi makanya aku ikut nimbrung guys karena aku suka gitu. Daripada mereka jadi musuh menjadi teman gitu. Oh ya guys, kalian komen di bawah kira-kira setujunya aku cariin Rio pacar di Ome TV atau Rio aku cariin pacar di sekitaran sini guys ya. Kalian komen di bawah sekarang atau kita cari di random Free Fire yuk. Iya. Pasti kalian komen sekarang dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yaudah guys, see you next time. Bye bye. Jangan lupa share sudah. Selamat menyucuri. Bye bye.